poket. Hai guys, hari ini kita hai guys, kayak siapa aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bincang-bincang hangat dengan Tiki Channel ya. Nah, sebelum mulai pembicaraan, kita akan sarapan dulu. Sarapan jam 11:30 ya. Makan siang, menunya menu-menu lokal-lokalan aja. Ini ada labu siam, lalapan, jengkol, lalapan sama semut. Ini merupakan nutrisi semutnya. Sambal, ada ayam goreng sama di ampla. Iki ikan asin yang lagi viral ya kan. Semur. Tantangan makan enggak ada Mas ya? Oh, enggak ada dong. Kita makan bebas, yang penting olahraga juga bebas. Di banyak. Silakan Mas, lanjut. Ya, dengan kearifan lokal ada terpeyek. Peyek cetar. Ya, mohon maaf agak berantakan karena kami lagi renov apartemennya. Oh, siap. Jangan lupa karena makannya ngebut pakai helm. Waduh. Iya, bagus juga. Oke, Mas Wardi, Mas Wardi. Iya. Mas Wardi dulu itu bener gak sih? Saya pernah baca Mas Wardi itu sorry nih ya. Enggak sampai SMA sekolah. Iya. Bener. Itu kenapa, Mas? Dulu sampai SR aja, sekolah rakyat. Sekolah itu apa? Sekelas? SD kalau saya nggak, SR itu zaman penjajahan. Tua banget tuh. Wah, zaman penjajahan. Nggak tahu deh SR. Saya masih belum lahir. Ya, saya sekolah cuma kelas 9. 9 itu apa? SMP? SMP ya. SMP. Dikarenakan ya kondisi keluarga saya kurang mampu untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi. Padahal saya juga setiap dulu dapat beasiswa, tapi kan nggak cuman masuk aja kan yang gratis kan, yang berat itu kan harian, sampai kebutuhan apa yang lain. Sementara adik-adik saya masih kecil, ya saya terima kalau saya nggak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nggak masalah. Tidak masalah. Tapi sekarang anak-anak sekolah tinggi-tinggi ya, termasuk anak harus yang pertama. Harus dong. Kuliah ya. Semester 5 loh anaknya Suwardi yang pertama, yang cantik itu loh. Yang namanya Jen, bapaknya Suwardi, nama anaknya Jen. Jauh banget ya. Itu yang ngasih nama anak Mas Wardi. Oh iya dong. Nama anaknya kalau mau tahu ya, Jen, Kalani, Tristan. Sama Tristan. Iya. Nggak ada Jawa-Jawanya nih namanya. Itu ada artinya semua Mas? Jen itu kayak perempuan hebat dari Yunani. Prana harum kan, ya prana. Cahayanya harum gitu. Prana memancarkan harum. Cahaya Jen harum. Prana harum. Iya. Kalau Kalani? Kalani itu wanita pengayom rumah tangga. Wanita pengayom rumah tangga. Iya. Nah, kalau Tristan itu kayak ya superhero dari Yunani. Oke. Okay. Ya kuat sekali. Andra Raditya ya pria yang kuat yang bisa melindungi keluarga. Oke, okay, kalau boleh tahu Mas Wardi udah nekunin MMA ini berapa lama? Ah, saya jujur menekunin MMA itu dari tahun 2004. Iya, itu kayak 15 tahun. Mungkin kalau teman-teman lettingan saya kayak Francino Max siapa lagi ya? Itu tahu. Tunggu. Ya. Lettingan. Lettingan. Berarti kolot atuh ya. Iya, kolot atuh. Kolot pisan udah turun kolot. Yang lain udah jadi inspektur pertandingan. Gua masih kayak gini. Masih jadi masih pukul-pukulan aja. 2004 ya. Mas, itu awalnya langsung BJJ atau Muay Thai atau apa dulu? BJJ. Kenapa Mas? Kenapa tertarik BJJ Mas? Dedek, kecilin dek. Dedek, Tristan, kecilin, lagi ngobrol. Di dalam. Nah, saya tertarik dengan BJJ karena apa ya, waktu pertama nonton UFC itu. Emang udah ada pertama UFC? Udah dong, ya? UFC itu 90-an loh. 90-an ya? Makanya kan banyak banget teman-teman sekarang tuh yang tiba-tiba mendadak MMA tahu ya cuman Khabib sama Conor McGregor. Itu biasa yang sering komentar pedes di netizen ya. Itu tuh yang kalau kita tanya emang tahu yang main MMA siapa, Khabib sama Conor doang. Cetek berarti ilmu lu masih belum ada apa-apa ini. Enggak apa-apa. Kita berbagi informasi aja. Sama-sama pintar ya guys. Ya, kan.
Jadi 2004 BJJ. BJJ karena tertarik karena permainan Royce Gracie tuh UFC 1234 tuh dia mendominasi banget. Dia bisa mengalahkan agresor-agresor yang sangat besar. Ya itu saya kagum takjub dengan permainannya. Nah, setelah saya kayak pelajari lebih dalam apa sih BJJ, saya cari tahu kan waktu itu perkembangan internet sih masih yang dikit lah ya. Dikit banget, terus kita sedih, cuman ke warnet-warnet gitu, nyari-nyari infonya apa. Zaman lu sudah ada warnet, udah ada? Iya, 1-2-3 sih, nggak banyak, dan itu lumayan mahal sih itu. Mahal ya? Iya. Itu posisinya Mas Wadi mesti kerja sebagai apa dulu? Waktu itu tahun berapa tuh ya? 2004. Saya masih jaga itu tuh, jaga kosan di kota. Kota Jakarta kota? Iya. Cepet jaga kosan juga? Iya, sama siangnya saya teknisi AC mobil, malamnya jaga kosan. Berat juga masih. Mungkin teman-teman yang ingin mangga besar tahu saya. Nah, ini mangga besar. Mangga besar yang mana dulu nih? Anjel. Mangga besar yang mana nih? Jadi jagain kosan siapa nih, Mas? Ada ya, jadi yang punya bengkel punya kosan. Hmm. Ya, saya jaga kosannya gitu. Ya, pengennya kayak gaji ya double. Tapi ya kalau jaga kosan enggak begitu banyak. Pekerjaan pokoknya bengkel. Teknisi bengkel. AC mobil. AC mobil. Iya, khusus AC mobil. Khusus AC Denso mobil. Atau ND, rotary semua saya bisa. Sampai sekarang ilmunya masih ada? Oh, masih dong. Bisa dites kok. Bisa dites ya? Mana AC lo? Ya ada. Nah, malamnya jaga kosan. Ya, tahu sendiri lah, mangga besar kan. Kosan seperti wadaw, apa. Wadaw. Berarti bukan jagain kosan kali, jagain yang punya kosan. Jagain apa? Ya ngekos. Ngekos kali. Nah, ya kita di situ kadang ya itu harus nggak usah gengsi gitu loh, kalau yang punya kosnya yang kosnya minta dibeli nasi, ya saya beliin nasi saja 2000 buat saya. Saya seneng banget. Itu udah seneng banget Mas Wadi. Seneng banget, 1000 seneng, 500 seneng. Jadi dalam hidup Mas Wadi gengsi itu nggak ada? Oh nggak ada gengsi. Kalau kita gengsi kita nggak makan. Gitu Mas ya. 2004 BJJ langsung. Langsung. Nah di situ saya diperkenalkan oleh mungkin salah satu komentator di warnet juga, Deddy Wigraha. Itu mungkin guru pertama saya, lalu Nicole Holt dari sekarang di Bristol Inggris ya. Udah pindah ke sana ya, terima kasih banyak atas ilmunya. 15 tahun bergelut di MMA. Tapi tidak menghasilkan uang dulu. Menghasilkan uangnya tahun 2016. Iya. Pas masuk One Pride atau bagaimana? One Pride, tapi dalam perkembangan dari 2004 ke 2016 itu alhamdulillah ada satu produk apa ya, kayak rokok lokal itu membuat turnamen grappling. Jarum. Iya. Sebutin aja apa namanya. Iya, Jarum. Terima kasih banyak, itu udah kayak ngebantu banget ngegedein nama grappling ya, terutama grappling. Nggak cuma BJJ aja sih, ada gulat, judo, semua bisa main di sana. Dari situ ya, berarti awalnya ya, Mas Wadi ya. Itu? Itu ada wadahnya, kita sangat terima kasih banyak. Sampai sekarang masih ada kok. Masih ada sampai sekarang? Iya, cuman diganti karena kan kompetisi yang berbau olahraga nggak boleh bawa nama rokok kan. Ya. Nah, mungkin sekarang beli-beli karena yang punya beli-beli ya punya Jarum juga. Oh, sama aja dong berarti. Ya. Nah, masuk One Pride 2016 Mas. Sekarang udah punya apa aja Mas? Ini bukannya ria nih ya, bukannya ria, cuma ini kan prestasi gitu ibaratnya. Apa sih yang dari 2016 sampai 2019 udah susah-susahan dapat apa aja? Kalau harta ya, cuma harta ya. Harta. Tahta, lagi Raisa Isyana. Waduh. Berat coy. Ya, ada peningkatan drastis banget sih. Drastis banget. Pertama masalah ekonomi, ya kita punya kendaraan. Rumah bisa dibenerin, ya bisa nyenengin orang tua. Ada kos-kosan. Di mana Mas? Terbang. Serius? Serius. Berapa pintu Mas? Ya kali dua. Kali dua, 20? Iya. 20 pintu. Ya pintu. Hasil kerja keras dari 2004 sampai 2019. Gak ada namanya gengsi, gak ada namanya malu ya Mas? Iya. Jalanin ya, apa yang ada ya? Berani promosiin diri, jangan malu promosiin diri. Terus lo bisa apa? Ya keluarin aja gitu. Gitu ya? Yang penting tidak nyakitin orang, yang penting enggak naik tanpa menginjak kepala orang. Naik tanpa menginjak kepala orang. Iya. Kuatnya Mas Wardi itu.
Yo, oh iya benar aja. Quote of the day, naik tanpa menginjak kepala orang. Nah, Mas Wali, Mas Wali kan udah cukup terkenal di MMA. Ada keinginan enggak sih bangun MMA di kampung di Magetan? Oh, sangat-sangat itu cita-cita saya banget, pengen ngembangin MMA terutama di daerah-daerah. Hmm. Karena kan semakin banyak maksudnya orang cinta MMA, ya otomatis industri MMA di Indonesia itu berkembang pesat. Tidak menutup kemungkinan kan nantinya One Pride ini jadi kayak sekelas UFC, tidak cuman petarung lokal yang main, tapi ya orang seluruh dunia mainnya di One Pride gitu. Mas Wari yakin itu? Bisa ya, terjadi? Optimis boleh aja. Optimis boleh aja? Ya, tapi dalam prosesnya kita kan gak tahu. Tapi ini pengalaman saya, kalau proses kita lakukan dengan baik, biasanya hasil juga baik. Tapi ngomong-ngomong, di Magetan pengen bikin niat itu, udah banyak atlet yang mau atau udah ada yang gimana minatnya di sana, Mas? Sudah banyak, cuman kan mereka tuh kayak belum tahu tuh apa aja sih MMA itu yang harus dikerjain, mulai dari apa aja kan, karena selama ini nggak cuman di daerah Magetan aja orang tuh kayak wah siap jadi petarung, wah siap jadi petarung kan, mungkin di sosmed juga pernah baca kan, wah saya siap mengalahkan si A, si B, si D gitu kan, padahal nggak tahu tuh di situ kan ada namanya kelas, kelas tuh ya menurut berat badan kan. Dia tuh nggak tahu latarnya apa aja, ya hal-hal kecil itu yang harus kita benar-benar edukasi di sana, harus kita bangun di sana, dan terutama camp tempatnya camp. Itu tuh sulit sulit ya, iya sulit dikerjakan, kita mesti ngeluarin biaya besar, seluruh pokoknya waktu kita habis, pikiran kita pasti habis kalau kita ngebangun dari nol daerah itu gitu mah. Betul. Tapi ada keinginan dong? Oh ada dong, ada. Karena kan nggak mungkin saya akan fight terus. Terus, ya. Apalagi kan bisnis sudah ada, kos-kosan 20 pintu udah kan. Siap. Kopi. Kopi, usaha kopi di mana Mas? Itu usaha kopinya Mas? Tokonya? Ya di rumah, tapi pusat kita di Pasar Santa. Oh, Pasar Santa. Ini pusatnya Mas Wadi, Pasar Santa. Mas Wadi waktu itu pernah ngomong ada barang yang dari 15 tahun lalu Mas Wadi pengen banget, dan langsung beli 3. Asyap. Langsung beli 3. Itu apaan Mas? Sepatu. Sepatu apa nih Mas? Ya Air Jordan sih, Air Jordan 1. Air Jordan itu kan, 1? Ya itu kan pada saat saya sekolah ya, dulu ya, itu kan saya gila keren banget, siapa yang bisa pakai itu bisa terbang atau gitu ya? Pernah denger mungkin rumah itu kan. Tapi kemarin bisa kebeli alhamdulillah, gak bisa terbang sih. Tipu iklan berarti dong. Tapi asyik oke itu orangnya. Kan mesti punya. Itu kan harganya kan gak dikit Mas. Itu Burita marah gak Mas Burita? Yo pasti marah dong. Oh kirain ya Poti mendukung. 3 harganya. Warna apa aja tuh Mas? Ada warna merah putih, putih hitam, sama kuning. Kenapa sih langsung beli 3? Kenapa gak satu-satu dulu gitu? Satu-satu kan sebenarnya. Cuma saya timbun dulu. Harganya kan gak murah itu Mas. Murah. Oh bohong. Murah. 3 jutaan gak masalah deh. Lebih apa? Ya di Indo sih 6-an yang ori ya. Cuman kalau udah sampai reseller bisa mahal banget. Gitu ya? Bisa sampai 22 sampai 50 ada juga jual. 50 juta? Iya. Nah Mas Wadi udah jadi fighter One Pride. Sebenarnya boleh tahu ada kelebihan dan kekurangan gak sih One Pride itu? One Pride sebagai fighter lah, ya, as a fighter. Fighter. Kalau dari penilaian saya pribadi ya, One Pride ini kan saya tonton. Jangan malu dong. Ya. Jangan takut ditonton. Takut salah ngomong. Salah enggak juga. Kan udah begini CS. Dibully sama netizen. Udah sering dibully gua cuy ya. Ya kita coba kayak rumpah makan lah. Kayak anak, okay. Anak kecil, ini baru lahir man. Anak kecil yang baru lahir tuh, kalian bisa apa harapin? Apa yang kalian bisa harapin? Jalan juga dia bisa mending tuh. Iya. Baru jalan berarti. Baru jalan, baru jalan, baru tumbuh, baru belajar A B C D E F G, mungkin baru belajar makan, baru belajar ngomong, papa atau gimana, ya. Jangan banyak tuntutan gitu loh. Jangan banyak tuntutan. Ini baru lahir dan si anak ini kan udah pasti akan berusaha menjadi besar kok gitu loh. Nggak mungkin dia pengen stuck jadi bayi aja. Oke. Okay. Nah kita perubahan seperti itu.
Itu artinya luas banget dan teman-teman mungkin bisa mengartikan sendiri. Terakhir dipikir ini ayam aroma ya, bukan ayam burita kan. Dipikir burita itu nama restoran. Itu warung doyong. Warung doyong. Oh, yang di pinggir dekat. Pinggir kali. Ke pom bensin itu? Warung doyong, ya, kan mas, pinggir kali. Dekat pom bensin itu kan teh?